Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tim fasilitator P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kepala Sekolah SMP Yosudar Suci Bubur nomor 22 SMP Yos 8 dan 2022 tentang penetapan tim fasilitator proyek 1 penguatan profil pelajar Pancasila P5. Baik, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya nyatakan launching proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik sampah jadi berkah, saya nyatakan resmi dibuka. Bagi teman-teman, nama saya Otil Nirwani Masena, dari kelas 7B. Akan menyebutkan keenam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Antoni Sugarman, komite sekolah. Saya beranggapan bahwa proyek pelajar Pancasila ini adalah benar-benar bagus, karena kita menerapkan juga kepada siswa bukan cuman pintar di intelektual, tapi juga pintar di attitude kita. Anak-anak dididik menjadi supaya lebih care kepada lingkungan, supaya lebih care kepada masyarakat sekitar,